Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Saya Syahilmi Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021 kepada semua rakyat Malaysia. Kita semua sekarang sedang berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, marilah kita sama-sama mematuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dan sama-sama kita menjayakan program imunisasi COVID kebangsaan. Sama-sama kita mengucapkan selamat Hari Kebangsaan tahun 2021 dan sambutlah Hari Kemerdekaan dengan penuh kesyukuran.